Kompas petang, saudara, kebakaran hebat melanda pabrik tisu PT Sun Paper Source di Desa Kembang Ringgit, Pungging, Mojokerto. Kebakaran membuat karyawan panik berhamburan keluar. Kebakaran terjadi Kamis pukul 9 pagi. Saat itu pekerja sedang beraktivitas di dalam gudang produksi. Kebakaran menghanguskan 3 gudang penyimpanan bahan baku dan produksi tisu yang berada di samping pabrik. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu mesin produksi pabrik tisu saat memindahkan tisu. ...15 unit mobil pemadam kebakaran Mojokerto saat ini terus memadamkan api di pabrik tisu PT Sun Paper Source dan PT Superior Prima Sukses. Cuaca panas dan embusan angin kencang serta material kertas membakar 3 gudang pabrik tisu ini. Titik api pertama kali muncul di gudang paling timur. Diduga kebakaran disebabkan salah satu alat berat memindah tisu dan mengalami korsleting listrik pada mesin hingga menimbulkan percikan api.